Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima kunjungan ratusan siswa SMP Negeri 1 Surakarta untuk sharing bersama tentang Pancasila, kebinekaan, dan anti korupsi. Kedatangan para siswa kelas 7 tersebut merupakan bagian dari kegiatan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ya, anak-anak semacam studi banding begitu ya, tentu menarik dari SMA 1 Solo ini, mereka merdeka belajar dengan cara berkunjung. Jadi ini bagus sekali, dia paham salam Pancasila, dia paham nilai-nilai, dia paham perbedaan yang mesti dipersatukan, dia paham bagaimana memperlakukan orang lain. Kegiatan ini juga menjadi upaya dalam memupuk rasa nasionalisme. Tentu ini penting, apalagi pertanyaannya, kenapa sih Pak harus ada pendidikan anti korupsi dimulai dari anak-anak sekolah? Itu menurut saya hebat pertanyaannya, tepes lah menurut saya, karena dari situlah kemudian kesadaran untuk berintegritas itu dibangun, dan mereka akan membawa nilai-nilai bersih.